Kenapa? Umi duduk diam-diam dalam rumah. Kunci pintu. Kau pula dah jadi ketua keluarga dia orang, ya? Selamat datang ke channel AA Media Malaya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bapak mertua aku tadi dia solo-solo. Oh dia, takkan bapak mertua aku pun kena, dia seorang-seorang makan sahur. Bapak mertua kau solos? Bukan solo. Bukan, solo-solo. Makan solo-solo. Solo-solo. Bukan solos. Bapak mertua tu tengah apa ni tu? Sorok kan senduk ni. Umi dah kat atas guys, Umi dah kat atas. Aku sahur dulu. Bapak mertua aku buka pintu ni, aku sahur dulu. Kunci pintu depan supaya tak boleh keluar. Ngam. Kalau ada mangga kan? Mangga, takkan mangga mertua aku dekat luar. Tak, buang kunci tu, mangga tu lepas lock tu buang kunci tu, tak boleh keluar. Okey. Lep. Lep. Kau tukar baju dengan bapak mertua kau. Nanti yang kena halau bapak mentua kau, bukan kau. Otak kau. Bapak mentua aku tak kena mengena. Okay. Tapi baik ke kan? Ha, kau tukar baju. Awak keluar. Buya keluar. Yang dah tak pasal-pasal mak mertua aku peluk aku nanti. Bagi tuala tu pun tak apa, bagi tawa tu. Okey ke? Line clear ke? Okey ke? Kalau kau line clear okey. Dengar ma. Kau sahur dulu. Guys nak tanya. Ini makanan sahur ke? Rip. Bang, Rip. Itu makanan di hospital bang. Rip. Kadang-kadang kita kena bersyukur apa yang ada. Betul. Macam mana? Kadang-kadang kita kena bersyukur apa yang ada. Makan je lah. Okey tu bang. Allah sayang kita tirip. Jangan besok jangan besok tumbuh ekor pula. Pula malam nasib aku ni. Kau cek sikit dalam tu. Kau kacang buncis tu. Masalahnya bapak mertua aku tadi tu sporting tu. Baik. Dip, aku nak tanya, makanan yang itu dah tersedia ke macam mana? Aku rasa ni bapak mertua aku sediakan ni. Ya. Yeah. Takkan dia habis makan lauk dia tak tinggalkan aku lauk. Bapak mertua kau dah sahur ke? Dah. Hai, dia baru keluar masuk sekejap dah sahur. Dia dah sahur lah tu duluan tadi. Lepas bapak mertua kau ni mulut dia blender ke? Cepat betul punya. Bukan. Tadi dia dah sahur sama-sama dengan mak mertua aku dengan Umi mungkin. Lepas tu Umi, mak mertua aku dah naik. Dia keluar lah isap okok lu. Astaga. Lepas tu dia sediakan lah makanan aku ni. Aku, kau kena cek betul-betul. Kau kena cek betul makanan tu. Takut dia dah masakan kau yang itu. Dia masak pedas. Tapi Rip, kalau kau sayang bini, kau bismillah kau makan je, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh, jangan risau, boleh lah. Okey. Oh, Mac, aku tinggal depan tu kan, nanti kau ambil dari sana. Bilik nombor 141. Bilik 141, barangku kau kasi tinggal di sana, Bu? Iya. Yeah. Kepala otak kau tinggal barangku sana. Habis kau cakap tiada tempat tinggal kan? Iya, masalahnya tadi aku tahan-tahan kau. Lepas tu kau tidak bawa aku satu kali. Gila. Labu. Lepas tu letak barangku di sana. Labu. Aku sudah deal sama Umi masa aku masuk dalam tadi. Kau tinggalkan saja di Buya. Kau ambil beg yang tinggal di hotel. Nah, ambil duit ni. Nah, itu saja. Labu, planningnya tadi kau datang ambil beg dan juga Sarip. Bukan ambil beg je.
Oh. Aduh. Sorry, sorry aku sebab sebab saya sebelah sebelah Umi. Astaga. Hah? Apa bikin Umi di sana? Sedang berbincang apa? Kau tengok Umi, Umi tiada kan di bawah kan? Ya ada. Ya, sebelahku. Aku tumbuk kepala kau. Aku tumbuk kepala kau. Macam mana pula Umi tiba-tiba dia ikut ke apa? Sepatutnya aku yang lari, kenapa kau bawa lari pula Umi? Habis siapa bayar hotel ni? Hai nak kau ini. Siap, tapi dalam hidup Ece, sayang bini pula Ece. Tapi dia bilang nekat. Dalam hidup ni macam ada warna merah pula ini. Kau bukan main lagi, kau Sarip, kau bukan main lagi kan? Kau Abid. Kau bukan main lagi, aku aku ni di sebelah Umi. Kau, dia cakap bukan main lagi Abid status. Hanya kau nombor satu di hatiku. Tapi baru diangkat ketiak, kau sudah suka. Apa ini? Kan? Biarlah bang. Kau begitu tadi tu berbaloi bergaduh ke tu? Kau berbaloi lah bergaduh aku ni macam mana? Kau, kau, kau memang tak fikir ini. Kawan-kawan tau. Sekarang ni satu je penyelamat aku. Kau pernah tengok ke sapi rahim tidur dekat sofa? Kau pernah tengok? Tak pernah tengok kan? Dia nampak macam okey. Memang dah kena tidur sofa dah tu. Ha. Aduh, dia dragkan kita sampai ke sini tu. Ya, jauh mat. Lepas tu kau jauh. Cakap kau berbaloi, kau bergaduh dengan dia. Habis aku ni? Ada kat dia, ada kat dapat makan, bagi makan, masak kan. Itu pun kira nasib baik sih kau dapat makan tu tau. Boleh, boleh lah kan nanti. Tami-tami. Boleh lah, boleh. Ya. Kau aku pun bersama juga ni. Marilah kita pergi sahur. Itulah. Kau, kau kau tunggu kejap lagi aku rasa si ketiak bangun ni untuk sahur. Begitulah ketiak. Okey Cem, apa-apa nanti bagi tahu Cem. Ya, apa-apa kau roger kami, kami sahur dulu. Boleh boleh Cem. Okey, boleh Fi, terima kasih ya. Okey Cem. Gula ai all the best ai Cem, Aci. Terima kasih. Terima kasih Cem. Alright, elok-elok Aci, takut ni jatuh dari langit lagi apa barang-barang. Apa yang ada ni? Sekarang ni aku mau hantar Umi di mana? Hei! Hantar dia balik. Dia cakap dia mau healing. Dia mau healing? Sarip tu mau hilang tau. Apa Umi? Dia mau pergi Pening. Takkanlah mau pergi Pening. Ampun kau. Sampai ke Pening. Ya, kau makan apa tu? Hah? Tadi ada makananku. Ini makananku ini. Hilang makananmu. Dah hilang. Ya. Terima kasih ya. Bapak mertua aku tahu. Dia sudah hantar. Aku rasa staf aku sudah makan lah. Cik. Eh, Bu. Bu, nanti aku kenalkan kau dengan orang baru. Siapa? Ya, Ketiak. Hah? Nama dia Ketiak, Bu Ketiak. Nama sebab aku sudah berjanji sama Umi. Janji apa pula tiba-tiba kau berjanji sama bini kau ni? Sebab itulah Umi cakap bagus si Labu, orangnya jujur. Nah. Ya, memang aku tahu Umi ada cakap begitu. Kenapa kau tiba-tiba ada berjanji sama bini kau?
Kenapa lah? Kenapa kau? Hai? Kau mau sibuk-sibuk tanya kenapa? Emang aku kena tanya lah. Kenapa tiba-tiba? Biskuit. Ndahlah, tadi aku sebelum sampai sini sudah makan berat. Pukul 3 tadi sudah makan berat. Makan nasi. Hai. Plastiknya terbakar. Plastik susah membuka bah ni. Kau rasa patut tak aku jumpa ketiak esok? Maut apa lagi yang kau cari? Hah? Apa maut lagi yang kau cari? Bukan apa maut. Aku suruh dia yang bercakap dengan Umi. Benda semua malam ni cuma main-main je. Tapi rugilah kalau main-main. Ini kepala hutang kau. Ha? Kalau kau untung pun yang untung kau. Habis aku ni. Abang Zarif cakap sekali lagi. Oi, nak takkan kau mau rekod pula bu? Bukan, tadi aku mau dengar. Abang jumpa ketiak apa? Ah, aku mau jumpa ketiak bagi tahu dia. Untuk apa? Adalah. Yalah, untuk apa kau mau jumpa ya? Mana satu Aceh ni? Abang Azli. Abang Azli. Masih awak sahur je Masli. Adalah, nanti aku ni bagi tahu kau lah. Mesti kau pun kalau nampak dia bu. Ayai. Maksudnya kau mau jumpa ya jam berapa? Besok mungkin dalam tengah hari. Kau mau ikut kah? Ikut pun kalau nampak dia bu. Maksudnya kau mau jumpa ya jam berapa? Besok mungkin dalam tengah hari. Okey, ya. Barang bukti sudah ada Umi. Gilanya kau ni bu, betul-betul gila kau ini. Aina. Bung, kau record voice eh? Eh, rakam muka sekali. Muka sekali. Kau memang bangkai lah. masalah muka. Ay, bye. Laju siap dia buat kerja. Masalahnya muka dia ada di situ. Muka aku tiada. Ay, muka kau tiada. Kau selamat lah. Okay, nanti kau blur kan muka aku. Eh, masalahnya kenapa aku membawa-bawa ni sampai kemari ni? Aku tadi nolong dia je fikir. Lepas tu membawa-bawa yang lain semua dah belah ni.
Wash. 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 Kalau nampak dia, Bu. Wash. Maksudnya, kau mau jumpa ya jam berapa? Besok mungkin dalam ketengah hari. Napa-napa nak bumi, napa kita ni labu ambil barang bukti. Ayuh siut dia ni. Ada ke silakan dia? Ketiak sudah masuk ke? Belum. Berapa episod cerita ni? Silap-silap 30 episod guys. Dia berpunca daripada engkau tadi video call aku tadi dekat dekat sungai besar tadi. Tiba-tiba aku cakap, oh Syarif cakap dengan aku. Aku tengok kau tengah fikir. Okay, baik ni. Aku kena tolong dia. Tak apalah, Cik. Tak apa. Besok aku akan pastikan aku jumpa lagi ketiak. Kenapa mesti saat-saat genting kau aku yang muncul? Eh, itu nama dia. Setiap masalah Tuhan akan hantarkan kita orang yang boleh settlekan masalah kita. Kau dah ada. Labu dah ada. Ah. Masalahnya, masalah kau datang ke aku, masalah aku tak settle. Adalah. Yelah, untuk apa kau mau jumpa ya? Aku mau jumpa ketiak, bagi tahu dia. Untuk apa? Aku. Ngam. Wai, wala labu ni, wai. Kunci pintu. Kau pula dah jadi ketua keluarga dia orang, ya? Dia pula yang mengatur suruh kunci rumah apa semua. Tuan hierarki dia tu, kau dah susun dia punya corak carta organisasi. Tak balik, ada amaran. Ui, bahaya kau ni labu. Kau tolong blurkan muka aku tadi. Kau boleh lah, masuklah. Jangan lupa ya, update dia anak-anak Tiger. Ui. Wah, ina BTT, wah, ina. Mana kita ni? Alhamdulillah. Siap rekod bapak. Kamu 2K malam ni menengok ni. Suka kamu kan begini? Baik, nanti kami up. Jangan jadi batu api. Anak-anak Tiger, tolong. Jangan diikutkan sangat. Umi telefon aku. Okay. Kenapa Umi telefon kau? Macam mana ni, tinggal kita dua orang je ni. Tak ada benda boleh settle. Kalau kau ada ni, kalau kau ambil aku, kita belah dua-dua. Kau teman aku pergi ambil ni. Pergi ambil ketiak.
Kau nak ke situ lagi? Yelah. Dia je yang boleh settle benda ni. Macam ni. Aku pergi panggil, apa tu, aku pergi ambil dia, bawa pergi sini. Bawa pergi rumah, suruh dia jumpa Umi. Okey, kau pergi ambil dia. So, jadi masalah aku pun selesai. Tapi kau kena ikut. Apa kau libatkan aku ni? Kalau aku ikut, nanti bini aku cakap, kau nak menolong-nolong dia lah dalam hal ni. Bukan, masalahnya kalau kau ikut, taklah kantoi sangat aku seorang pergi. Baik kau ajak bapak mentua kau. Wah, bapak mentua aku pula aku suruh ajak. Ya, yeah, kalau kita bertiga okey lah bapak mentua. Ahai, boleh jadi saksi eh. Sali, aku pergi panggil, apa tu, aku pergi ambil dia. Bawa pergi sini. Bawa pergi rumah. Okey, bawa pergi rumah sampai situ je. Kau mau pergi bawa pergi rumah mana? Nak tahu adalah tu rumah lagi satu. Okey, ngam. Eh, tak boleh sembang macam ni, Cik. Tak bahaya, bahaya, bahaya. Makin banyak bukti. Abu. Makin banyak bukti setan ni. Ini labu. Kau macam ni. Bila labu dah ada bukti, kau kena clearkan benda tu, bukti-bukti tu. Kau kena sediakan sejumlah wang. Dah tak pasal-pasal ada. Dah tak pasal-pasal ada tebusan pula. Aku dah tak tahu nak buat apa. Macam ni lah. Ni paling jalan singkat je ni. Kalau kau tanya aku, aku kena pergi jumpa dia je. Ya, kau ada jalan lagi. Aku ni tak ada jalan dah. Aku habis apa? Gantung diri? Eh, kau jangan gantung diri gila. Tak apa, Cik. Macam ni je. Besok aku pergi jumpa. Lepas aku jumpa, aku buat live. Aku buat live, lepas tu kau naik. Okey. 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 Tak okey. Tak okey. Aku tahu bila aku cakap okey, dia akan jadi satu rekod ataupun bukti yang bahaya pada labu ni. Aish, tak bahaya. Bahaya-bahaya. Aku takkan cakap okey. Eh, tak apa. Biar aku tadah. Kau relax je. Kau ikut je aku. Kau jangan cuba perangkap aku dalam video tu. Aku tak nak tonton bayar tebusan. Wadi. Eh, dah pukul berapa dah? Setengah jam lagi. Wai, makin berat ni. Dia orang cakap TTU satu settle lah. Ay, dekat siapa pula? Dekat labu kot. Bagi dekat ni. Bagi dekat labu lah. Bagi dekat labu. Suruh dia delete semua benda tu. Wai, dia takkan delete punya. Kau percaya cakap aku. Lepas dia minta, dia akan minta lagi. Dengan anak-anak tiger lagi. Macam mana eh? Kau, itu aku cakap. Kau jangan bermain dengan kongsi gelap. Kongsi gelap? Tu tiger-tiger tu. Eh, bukan. Itu nama diorang punya ni. Nama tim diorang. Diorang bukan kongsi gelap. Eh, bapak lah daripada konten-konten macam ni. Kena siap aku. Aku rasa Fad dah bangun ni. Masalahnya dia bangun pun dia takkan berani, kau tahu. Macam kau cakap lah tadi. Kita tengah sembang-sembang ni. Aku takut dia dah kena humpuk. So aku tahulah sleep disk dia datang dari mana. Padahal kita tengah ni.
kita tengah sembang-sembang macam ni, dia dah kena hempuk dah dulu. Dua lagi orang yang kita boleh minta tolong. Acul, Acul pula. Acul? Acap dengan Arul. Acap dengan Arul? Hmm. Arul tak boleh aku rasa. Sebab kita nasihat dia pun tak jalan. Kan. Kalau bawa Arul, selesai. Sebab apa? Dia mungkin boleh take over. Tak, okey je. Tapi takut dia tak bangun sahur lagi ni. Syashik boleh settle ni. Mak ai. Tak boleh, lambat. Lambat. Dia lambat. Kalau Syashik settle, dia lambat. Dia akan jadi lambat. Aku rasa. Habis tu kau tidur bawah ni. Tidur bawah lah, no. Tidur kunci. Aduh, ai. Ryan. Eh, cik, aku order Grab, aku tidur rumah kau, okey tak? Boleh. Sebab pintu pagar dengan pintu ni aku boleh buka lagi. Aku boleh buka lagi? At least kita boleh cakap dengan bini aku. So, aku settle dulu dengan bini aku. Kan? Lepas tu, bini aku boleh pujuk bini kau. Pagi-pagi kau suruh Angah datang sini, kan? Boleh juga. Boleh carikan dia. Kau keluar modal sikit, tutup tudung bawal ke apa ke. Sudung bawa. Tak pasal-pasal nak bawa pergi ni. Alah, titiu kan. Boleh. Ini ada rakan-rakan, ini adalah Upin Ipin bila ditimpa masalah. Betul. Hakim Rusli. Hakim Rusli okey. Hakim Rusli. Kau suruh Hakim Rusli. Dia buat muzik video pun. Dari buruk keadaan adalah. Aduh, wai. Macam mana nak buat, eh? Aku rasa okey ni. Kenapa tinggal kita dorang yang mencongkel idea ni? Tak boleh, tak settle ni. Ini besok lah. Kalau kau tanya aku, cik, besok. Benda ni besok. Aku kena berbincang dengan ketiak juga. Kalau kau tanya aku kena bincang dengan ketiak. Okay. Fat on the way. Fat je boleh settle. Fat boleh settle lah aku rasa. Fat dia pasal dia family man tau. Dia family man. Jadi dia boleh settle ni. Tak masalahnya dia tak keluar lagi ni. Phone aku satu lagi dekat dalam bilik pula. Aduh. Aku rasa besok ni, cik. Besok tengah hari, kalau kau tanya aku, besok tengah hari aku kena live lagi. Aku kena cari ketiak balik. Baik, besok tengah hari aku perjalanan ke Kedah. Ke Ipoh. Dia dah masuk, cik. Ketiak dah ada. Kenapa dia masuk kau happy gila? Kena happy lah. Apa bajang kamu ni? Apa pula? Kena happy lah gila. Alamak. Engkau happy-happy lah aku ni yang tidaknya. Aish. Saya boleh bantu, saya boleh bantu. Dia boleh bantu. Dia nak bantu, dia bantulah engkau ni. Aku tak apa, aku belum terkeluar lagi daripada rumah ni. Baru duduk bawah. Aish. Kau dah boleh jelaskan. Kau nak jelaskan, kau jelaskanlah dia dengan Sarif. Tak apa, aku turun, tak apa. Aceh nak minta tolong, tak apa. Tak apa. Saya duduk sekincan jauh. Ketiak. Ketiak pula aku panggil dia. You. Esok, tak apa, saya boleh drive. Boleh you? You. Esok boleh tak? Esok you free tak? Boleh ni, cik. Ketiak boleh settle ni. Kejap, aku jadi telur lah. kenapa kau jadi telur? Orang tak boleh nak rekod ni.
Nak jadi tinggal pergi lantak kau lah. Gelap pergi lantak kau orang berdua. Aku malas. Cik, takkanlah kau ni. Aduhai. Ah, boleh boleh. Eh, you nanti boleh ambil tak? Ah. Nanti ambil. Sebab aku dah kena halau ni. Eh. Kau tahu tak nasi Pakistan punya slogan? You padu, you mati. Besok aja, apa nanti aku. Baik, besok. Abu. Boleh ni, cik. Kejap boleh cinta ni. Kejap, aku jadi telur lah. Kenapa bunga cik? Bahaya bunguk labu ni. Bahaya, kau tahu kan labu. Mampus aku ni. Kita jumpa esok lah. Kita jumpa esok lah.